Pemirsa, polisi menggelar olah TKP pembunuhan dua wanita yang jasadnya dicor di sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna memastikan penyebab tewasnya korban. Aparat Polres Metro Bekasi dan Puslapor berhasil membongkar dan mengevakuasi dua jasad wanita berinisial H dan Y yang ditemukan dalam keadaan dicor semen di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat. Wanita 48 tahun dan 47 tahun ditemukan dalam kondisi bertumpukan di bawah tangga, ditutup coran semen yang masih basah. Di lokasi, tim Puslapor Polri Inavis dan tim Dokes Polda Metro Jaya menggelar olah TKP pasca ditemukan dua jasad wanita yang dicor dalam sebuah rumah kontrakan. Selain dua jasad wanita, polisi juga menemukan seorang laki-laki berinisial P dengan kondisi berlumuran darah. Pria P diduga bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan usai membunuh kedua korban. Polisi menyita barang bukti sepeda motor korban, sisa semen, kerikil, dan dua senjata tajam yang diduga dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Dari keterangan saksi kejadian, warga sempat melihat terduga pelaku P membeli semen setelah terlibat cekcok soal utang piutang dengan korban. Atau mencari dua orang korban, sudah kita ketemukan, ya. Dua orang perempuan, ya. Sudah tadi, sudah kita saksikan bersama, sudah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit. Polisi ditemukannya di mana, Pak? Ya, di bawah tangga, ya. Dua-duanya di bawah tangga, Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Ya. Sementara guna kepentingan otopsi, dua jenazah korban pembunuhan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tangis keluarga langsung pecah saat satu persatu kantong jenazah dibawa ke ruang jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.